Demi meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, maka Samsat Kabupaten Majalengka menyediakan tempat bermain anak dan ruang pojok baca. Selain itu tersedia juga ruang bagi para ibu yang ingin memberikan ASI kepada anak-anaknya. Hal ini dikarenakan tidak jarang para ibu datang dengan balitanya untuk ikut mengantri dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Ini semua agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan meski para anak-anak ikut dalam suasana bermain. Ruangan tersebut disediakan agar para anak tidak merasa jenuh saat ikut orang tua mereka menunggu antrian dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Untuk kaum Adam, tersedia juga smoking area di area di pinggir ruangan anak tempat bermain. Samsat Polres Majalengka dalam hal ini menghadirkan 4 ruangan baru, yaitu ruang bermain anak, ruang pojok baca, ruang untuk menyusui, dan ruang bebas merokok. Akan peresmian pelayanan yang ada di Samsat, yaitu yang pertama kita meresmikan ruang pojok baca, kemudian yang kedua kita meresmikan tempat untuk laktasi, kemudian yang ketiga yaitu untuk merokok, kemudian yang keempat yaitu untuk sarana bermain anak-anak. Ini kita berikan untuk memberikan kenyamanan kepada para wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Jadi sambil menunggu, anak-anaknya silakan bermain, kalau bapak-bapaknya memang yang merokok, silakan kita siapkan ruangan khusus supaya tidak mengganggu wajib pajak yang lain, yang tidak merokok tentunya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Yep.